Jadi bilang, kan? Ya. Fatin Najwa dengar? Fatin Najwa hari ini. Okay, dengar. Alright, bagus. Okay, sementara tu buku surat 187. 187. Awak abai kan kalau ada mesej keluar. Saya ni time memfokuskan cahaya pada kertas. So boleh kalau ada kanta kat rumah, boleh cuba buat kat rumah lah. Ini nampak bentuk yang pertama. Lepas tu yang kedua, rata-rata dia macam tirus sikit. Lebih kecil diameter dia. Okay. Boleh eh? Alright. So soalan yang pertama. Bandingkan diameter kanta. Okay, soalan yang pertama. Bandingkan diameter kanta. So, daripada soalan ni, dia tidak sesukar mana. Kerana apa? Kerana awak boleh tengok dalam jadual. Okay, cuba kita tengok sama-sama. Jadual. Diameter kanta A, diameter kanta B. Boleh nampak? So, kalau kita tengok diameter dia, diameternya sama saiz. So, terus je tuliskan dalam ruangan tu, diameter kanta di kedua-dua rajah. Kedua-dua rajah. Tak apa. Adalah sama. Okay? Walaupun dia sama, just tulis sama. Kalau lebih besar, dia besar lah. Tengok gambar. So, soalan fizik sebenarnya basically ada soalan yang mudah lah. Tengok gambar je. Boleh nampak eh? Boleh faham eh? Macam nak tengok gambar tu. Soalan kedua pula. Bertanya tentang ketebalan. Okay. Bila ketebalan, awak kena tengok gambar ni lah. Ni ketebalan. Ni ketebalan. Ini pun ketebalan. Yang mana lebih tebal? Okay. So, terus tulis je. Ketebalan mana yang lebih tebal? Ketebalan untuk rajah A lah kan? Betul tak? Lebih tebal? Boleh nampak kan? Lebih tebal berbanding rajah B. Okey. Rajah A lebih tebal berbanding rajah B. Boleh eh? Ini contoh soalan awak nanti bila awak periksa dan seterusnya lah. Yang ketiga, bertanya tentang panjang fokus. Okey. Bila panjang fokus, okey, panjang fokus ni dia akan jadi berkadar songsang dengan tebal. Okey. Jadi panjang fokus kanta A tadi lebih kecil. Okey, berbanding dengan panjang fokus kanta B. Okey, yang ketiga. Yang ketiga tadi panjang fokus untuk rajah A, boleh nampak eh? Lebih kecil ataupun lebih rendah ataupun mana-mana lah. Lebih kecil, rendah, kecil kan? Kalau besar cakaplah lebih tinggi. Lebih kecil daripada panjang fokus untuk rajah B. Satu lagi cara nak tengok eh. Awak tengok gambar ni. Dia punya kertas terbakar. Ni panjang fokus dia. Ni pun sama. Kertas terbakar, panjang fokus dia. Mana lagi panjang? Gambar yang kedua lebih panjang lah. Okay. Untuk menghasilkan pembakaran yang sama. So, dia adjust. Adjust kertas ke pembesar tu eh. Kanta tu. Sampai boleh terbakar. Jadi, yang lebih panjang, rajah B lah. Okay. Lebih kecil daripada. Ni salah ni. Ya Allah. Sekejap eh. Lebih kecil daripada, betul lah, panjang fokus B. Maksudnya A kecil. Kan ni kecil kan? So ni adalah kecil daripada yang B. Boleh eh? Pelan-pelan eh. Alright. So daripada situ juga, kuasa kanta. Kita dah pelajari kuasa kanta. Sekejap eh. Saya cuba screenshot dulu. 187 ni. Oh, ada kosong. Okay. Boleh eh? Kuasa kanta. Kalau boleh ingat, kuasa kanta adalah P.
sama dengan 1 per F. Boleh ingat lagi kan? So kuasa kanta ni tadi adalah sama dengan berkadar songsang dengan nilai panjang fokus. So kalau panjang fokus dia kecil, kuasa dia besar. Okay. So untuk yang keempat, okay, kuasa kanta. Kuasa kanta untuk rajah A lebih besar atau lebih tinggi atau apa-apalah yang menunjukkan nilai yang setara, lebih besar daripada kuasa kanta B. Okey, selesai ya? 1, 2, 3, 4. Jangan risau untuk kawan-kawan yang tak sempat hati lah. Saya faham memang masalah lain dan sebagainya. Alright. Cumanya kalau sejam bersama lagi senang daripada saya hantar WhatsApp tu macam saya sebenarnya malas. Baik kita macam ni. Alright. Yang ke B. Boleh? B adalah hubung kait. Selesai ni ya. Saya nak padam. Okay. Hubung kait antara ketebalan dan panjang fokus. Daripada soalan atas, awak boleh tengok. Okay. Kita punya ketebalan A ni lebih kan? Lepas tu panjang fokus A, panjang fokus A kurang, lebih kecil. Nampak? Warna merah ya? Boleh hubung kait? So tebal, A lebih tebal tapi dia punya panjang fokus lebih kecil. Boleh faham ya? Jadi dia berkadar songsang lah. Okay? Jadi boleh tulis untuk soalan B, hubung kaitnya. Saya ingat saya pernah mantas ni ya. Okay, hubung kait. Soalan B. Hubung kait tadi, ketebalan kanta yang semakin tinggi. Okay, panjang fokus akan berkurang. Panjang fokus akan berkurang. Kurang. Boleh? Saya buat kat sebelah kanan eh. Jawapan soalan B. Sebabnya nak tengok gambar balik. Okay B. Selesai eh. Boleh eh. Alright. Soalan terakhir. Untuk muka surat terakhir buku kerja kita. Panjang fokus kanta dan kuasa. Okay. Kita pakai color lain pula. Warna biru mungkin. Yang mana panjang fokus? Okay. Panjang fokus A ni lebih kecil. Dengan kuasa. Kuasa kanta lebih besar. Pun dia pun berkadar songsang. Okey, ataupun berkadar songsang. Okey. So soalan B2 saya buat kat sini pula. Okey. B2, bila panjang fokus semakin berkurang. Okey. Kuasa kanta semakin bertambah. Itu adalah hubung kait. Jangan risau. Soalan dia macam ikut slow-slow satu persatu lah. Dia akan cerita dulu tengok gambar. Lepas tu hubung kait. Okay. Itulah contoh soalan. Ada soalan? Tak ada eh. Okay. So apa yang kita akan lakukan hari ni bila dia dah habis bab. Okay. Habis bab. Jadi sememangnya kena ada kerja rumah jugalah. Cumanya kerja rumah kali ini lebih mudah sikit. Kerja rumahnya adalah soalan objektif. Soalan objektif buku kerja anda. Sengaja ditinggalkan soalan mudah lah. Buku syarat 185 sahaja. Ada 6 je soalan. Wow. Boleh lah. Muka surat 185. Buku kerja. Itulah. Ini adalah kerja rumah. Boleh eh? 6 soalan je. Saya tahu awak dah mood-mood nak balik kampung lah, jalan raya lah sebagainya. Tak apalah eh, belajar lah. Awak dah lah batch SPM. Nervous tau. Dah lah belajar online. Dapat eh? Ini cawalan ni. Okay, so seperti yang dijanjikan, selepas ini kita akan buat beberapa ulang kaji berkaitan dengan bab-bab berkaitan 4. Okay, ada masa lebih kan? Okay, sebelum tu, saya nak tunjukkan bagaimanakah bentuk soalan
kertas fizik. Tak pernah tengok kan? So kita tengok sama-sama bentuk soalan kertas fizik. Okey, kalau dapat lihat di situ. Okey, ini contoh kertas soalan fizik lah. Boleh eh? Okey. Ini adalah contoh kertas fizik, nampak? Kertas 2 dia tidak jauh beza dengan sama je. Okey. Kertas 2 tak jauh beza. Okey. So awak akan ada macam ni. Ada soalan kertas 2. Kertas 1 mudah. Semua soalan objektif 50 ataupun 40 itu pun bergantung. Tapi dia memang soalan objektif. Ini kertas 2. Kertas 2 kita tak pernah tengok. So kita tengok sama-samalah. Ini adalah contoh kertas 2 negeri Kelantan. Negeri 9 tak dapat lagi. So biasanya kertas 2 awak ada pecahan macam nilah. Macam soalan sains. Kan? Sains form 3 betul? Dia ada bahagian A, B, C. Markah soalan 1 markah kecil. Lepas tu makin besar, 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 besar. Lepas tu section B markah dia dah jadi besar. Jangan risaulah, kita akan cuba sama-sama. Okey. Soalan B, C ni lebih pada essay. Dan saya rasa saya memang pastilah nanti awak pun sama eh, essay pun sama. Alright, ini adalah contoh soalan pertama. Soalan pertama biasanya tidak sukar. Boleh jawab pun. Sebenarnya ini soalan bab form 4. Yang mana menentukan dua jenis form termometer. Pernah tengok termometer? Termometer ni dekat pagar tu kan, sebelah kiri. Satu lagi termometer ni, kalau nampak dia punya suhu 37.05 darjah Celsius. Okey, sekarang kita buat ulang kaji macam mana bentuk soalan kertas 2 sebab dah habis dah buku kerja tu. Alright. So apakah soalannya? Soalannya apakah kuantiti fizik yang diukur oleh termometer? So dalam erti kata lain, termometer ni digunakan untuk ukur apa? Ukur apa termometer? Ukur apa? Cepat jawab. Ukur apa ni? Ke tak ada kat sini? Mengukur termometer digunakan untuk penimbang. Okey, boleh jawab. Angkat tangan je. Termometer digunakan untuk, kalau penimbang digunakan untuk mengukur jisim. Betul tak? Saya punya berat dah tambahan ni, saya pakai penimbang. Kalau saya pakai pembaris untuk mengukur panjang. Termometer untuk ukur apa? Ilah. Suhu bagus. Alhamdulillah. Okeylah, suhu kan? Senang je soalan. Nombor 1 biasa soalan senang. Okey. Walaupun ni soalan SPM tapi ada je soalan form 4. Kita tengok soalan berkaitan eh. Alright, ini adalah soalan sama juga. Nyatakan kejituan. Kejituan tu yang mana dia lebih accurate. Kejituan untuk termometer P. Tengok balik gambar P. P ni tadi yang biasa je. 36.5 kau nampak. So nampaklah dia 0.1 darjah Celsius. Okey. Ni dah siap jawapan dia ni. Okey, 0.1 darjah Celsius. Dia punya kejituan. Yang kedua, termometer yang lebih sensitif. Sensitif tu maksudnya lebih banyak decimal point. Jadi yang Q lebih sensitif. Kerana apa? Dapat mengesan perubahan suhu yang kecil. Okey. So kita sama-sama tengok bentuk kertas exam eh. Alright, yang ini nombor 2 soalan form 5 nanti tahun depan. Tak perlu lagi. Pun sama. Ini ini soalan awak kan? Gelombang, betul? Kita sempat belajar di bersemuka bermuka-muka. Tajuk dia pembelawan, betul? Ada buat eksperimen tentang kiriak, kan? Yang ini kita ada buat halangan warna merah. So bila halangan tu, gelombang tu lalu masuk macam mana? Okey. Apakah yang dimaksudkan dengan pembelawan? Ulang kaji. Pembelawan ialah penyebaran gelombang melalui satu celahan. Kan kita ada susun kan? Celahan letak situ. Alright. So bila dia pembelawan, panjang gelombang dia adalah sama eh. Yang berubah adalah hal laju. Lepas tu tengok lagi contoh soalan. Dia suruh lukis. Lukis eh. Okey, kalau nampak soalan dia melukis. Sebab tu bila soalan bab itu kita belajar melukis. Okey, kita belajar melukis. Okey. Ini yang merah ni dilukis eh. Ingat lagi buku kerja awak kan? Kalau buka buku kerja ni ada lukis-lukis kan?
So melukis adalah aspek yang penting untuk tajuk fizik lah. Okay. So yang warna merah tu adalah jawapan. Okay. So markah ada dua. Markah pertama bila jarak dia sama. Yang kedua markah dia menunjukkan bentuk yang betul. Ini contoh. Alright. Okay. Seterusnya ada juga soalan pengiraan. Kita juga telah pelajari beberapa contoh pengiraan. Ini contoh je. Nah, pengiraan dia V sama dengan F lambda. Belajar kan? So dia kira lah. Ini contoh lah. Saya pergi saya lalu je. Ya, ya. Ada soalan? Ada soalan boleh angkat tangan? Okay. Dah ngantuk ke? Okay, ini soalan form 5. Tak perlu. Kita jalan laju sikit. Okay. Yang ini adalah soalan cahaya juga. Boleh tampak? Soalan berkaitan dengan pembiasan. Okay, cahaya merambat daripada udara ke blok kaca. Okay, soalan begini, awak tengok gambar dulu. Lepas tu dia tanya apakah fenomena cahaya. Jawapan adalah pembiasan. Okay, kita pergi sekali lalu lah. Seterusnya nanti boleh tengok sama-sama lah. Daripada gambar tadi, apakah jawapan dia. Dan, ni yang penting sekali. Melukis. Sebab tu kita juga belajar melukis pembiasan. So yang merah ni adalah jawapan yang kita dah lukis. Lukis garis normal. Lepas tu kita dapatkan gambar. Okay, melukis ni. Melukis ni markah dia banyak juga. Okay, markah dia banyak. Okey. Baik. Okey, tadi tu melukis markah 2. Markah pertama. Yes, garis normal mesti tegak 90 darjah. Tapi biasanya nak senang buat lukis 90 darjah ni, awak ambil je pembaris awak. Dia punya bucu ni 90 darjah ni. So, awak terus je ambil bucu ni. Tandakan dia. Okey, bucu pembaris. Kalau tak buat protector lah, garis normal saya mesti 90 darjah. Lepas tu dapatkan gambar. Okay, cuba nak lukis tapi tak keluar pensel. Sekejap Mungkin kita boleh cuba sama-sama. Okay. Semua tu soalan. Okay, ini contoh soalan. Okay, bagaimana nak buat? Okay, ini contoh soalan tadi pembiasan kan? Kita dah belajar juga. So bagaimana nak buat? Langkah pertama, ambil pembaris. Gariskan 90 darjah. Okey. Gariskan 90 darjah. Gariskan saja garis normal. Oh. Okey, garis normal ni garis normal. 90 darjah. 90 darjah pembaris. Boleh? Langkah kedua, guna pembaris juga. Okey, guna pembaris juga. Awak ambil daripada pusat sini pergi ke ikan. Ikan saya ini bukan ikan betul . Ikan ini ikan yang gambar image. Boleh? Yang kedua, awak akan lukis ikan sebenar. Sebab pembiasan kita akan nampak ikan tu nampak atas sikit. So kita akan lukis ikan di bawah. Lukis di ikan awak. Tak ada masalah ikan tu jadi lain . Sebabnya memanglah. Tapi gambar ikan. As long as gambar ikan. Dan jangan gatal-gatal lukis kereta ke gambar lain. Sebab cerita ikan. Okay? Alright. So yang kedua, gambar bawah adalah yes, mendekati garis normal. Bagus soalan dia. Okay, so terus ambil pembaris, gariskan. Ini pembaris. Inilah saya punya ikan sebenar. Cukup setakat itu. Yang seterusnya, daripada pemanah ni, dia akan garis sahaja. Boleh? Itulah gambar rajah ni. Dapat ? So markah dia dua je. Okay, markah dua. Markah pertama garis normal. Markah kedua dia akan tengok semua ni lah. Okay. Markah pertama, kedua. Okay, so di gambar dia. Ada soalan? Itu contoh lah. Sebab tu kita pergi tengok soalan sebenar. Sebab tu saya juga menekankan awak untuk melukis lukis gambar. Sebab lukis gambar tak sukar. Cuma kena buat. Okay. Dapat? Alright, tu contoh tadi lah. Tu tadi contoh.
Yang ni buat form 5. Form 5 tak payah dulu. Okey, ni pun form 5 juga. Alright. Ha, ada contoh lagi. Okey. Basically soalan nanti kita akan buat ulang kali sama-sama. Cuma dia tidak nasib sukar. Okey. Ini adalah contoh soalan esei. Ini contoh soalan esei eh. Ha, ni contoh soalan esei. Bila dia soalan nombor... Ni dah struktur kan? Struktur ni cik tempat kosong. Okey. Soalan 8 cik tempat kosong. Lepas tu bila soalan 9 dia akan tanya. Ya, ada soalan? Ada soalan boleh tanya. Apa tadi? Bila soalan 9 bahagian B ni adalah soalan esei. Bila esei macam buat karangan, pakai kertas kajang tulis. Okey, ni contoh 9. Soalan 9 ni kertas esei. Yang ini pilih mana-mana satu. So awak boleh pilih nombor 9 atau 10. Boleh pilih. Ha, sebab tu kita tengok kejap. 9 dengan 10. So tengoklah macam mana 9. Lepas tu dia suruh tanya apakah pemalas spring. So esei, so tulis dekat dalam kertas kajang. Pemalas spring ialah apa? Daya yang diperlukan. Semua definisi lah. Okay. So next one boleh cuba juga. Soalan B ni juga esei. Tapi tak apa, kita akan pergi lebih kejap lagi pada esei. Kejap lagi eh. Kita pergi sama-sama dulu. Alright. Yang seterusnya pun esei juga. Masih lagi nombor 9. Nombor 9 tadi markah dia ada 20. Okay. 20 markah. Okay. 20 markah. Apa tadi? Ada formula. Ada formula. Bagus, bagus, bagus. Soalan. Ada beberapa formula yang famous je keluar. Yang diberi. Ada beberapa formula lah. Nanti kita akan tengok sama-sama formula. Okay, ada formula. Ada formula yang ada. Ada formula yang tak ada. Okay, boleh eh? Okay, ni contoh tadi. Markah untuk nombor 9 eh. Ni masih lagi nombor 9. Okay, last sekali. Semua sekali ada 20 markah. Lepas tu pilih pula. Oh, boleh pilih. Ni pun 9 juga. 9D. Okay, total lagi. Okay, lepas tu barulah kalau awak nak pilih nombor 10. Ha, boleh pilih lah. Ha, tapi markah sama je. So, mana-mana awak rasa cenderung untuk awak lebih banyak markah sendiri kan? Awak buatlah. Ni form 5 punya eh. Contoh eh. Okay, nombor 10. Lepas tu pun sama. Esei sampailah akhirnya soalan 10. C dan D. Markah dia 20. Alright. Seterusnya. Bahagian C pula. Ni bahagian C. Bahagian C pun sama. Pilih mana-mana satu. So sama ada nombor 11 nak pilih atau nombor 12. Ha, suka hatilah. Mana-mana yang awak suka. Okay. Ha, ni nombor 11. Contoh eh. Okay. Lepas tu ni pun sama. Okay. Lepas tu ni pun memilih tadi lah. Nanti yang kita akan cuba buat. Okay. Alright. Right. So yang ni nombor 12 pula. Kalau tak nak nombor 11, pilih nombor 12. Mungkin awak suka tajuk gelombang. Nombor 12 tajuk gelombang eh. Ha. Apakah dimasukkan dengan gelombang melintang? Ha. So gelombang melintang tadi adalah gelombang yang berserenjang dengan arah perambatan. Okey. Yang ini juga contoh jugalah. Okey. Ha, yang ini kita boleh buat sebab dia gelombang. Okay. Alright. So kita cuba soalan nombor 12 boleh? Tajuk gelombang kan? Baru je kan? Masih boleh boleh ingat? Kita dah tak boleh ingat. Tak apalah, kita buat sama-sama. Okay. Kita buat sama-sama eh. Okay. So kita buat sama-sama tengok nombor 12. 12 adalah tentang gelombang. Okay. Tentang gelombang. Jadi kita akan buat sama-sama lah. Okay. Tengok nombor 12A. Apakah dimasukkan dengan gelombang melintang? Ingat lagi kita pakai spring kat sekolah. Spring slinky tau. Yang bentuk dia macam ni tu. Oh, pensel tak keluar lagi. Sekejap eh. Pensel pun kadang salah juga. 2 minit eh untuk sampai kita punya sekolah. Okay, alhamdulillah. Alright. Ingat lagi kita punya spring slinky. Yang ni kan. Lepas tu saya letak ribbon. Ingat. Lepas tu awak pun tarik ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Ha. Semua eksperimen tu sebenarnya belajar. Eh. Ha, bukan kita main-main. Tapi main-main sambil belajar lah. Sebab tu lah alhamdulillah boleh ingat. Okay, kalau ingat lah. Alright.
So kita cuba sama-sama. Apakah dimaksudkan dengan panjang, apakah dimaksudkan dengan gelombang melintang? Okay. So definisi, markah satu saja. Tetapi bila satu, buatlah sehabis baik. Okay. Apa itu maksudnya? So gelombang melintang ialah, ni pakai kertas kajang eh. Awak jangan tulis dekat kertas soalan. Awak ambil kertas kajang, lepas tu tulislah. Ni buku buku kertas kajang kan? Awak buat soalan awak nombor 12 kan? Ni soalan nombor 12. So tulislah 12A. Okay, macam kertas kajang. So tulislah apa dia? Gelombang melintang ialah apa-apa. Lepas tu soalan B pula. Boleh eh? Ni kertas kajang awak. Okay? Okay, so kita tulis kat sini lah eh. So gelombang yang mana zarah mediumnya, zarah mediumnya bergetar. Okay, pada arah berselari ke serenjang. Okay, dia adalah berserenjang dengan arah perambatan gelombang. Arah perambatan gelombang. Okay, ni kita ulang kaji baliklah. Mana-mana soalan bahagian ni lah. Okay, berserenjang. Kataan dia berserenjang. Melintang berserenjang. Kalau masih ingat, perkataan nak ingat. Kalau bahasa Melayu senang sikit ingat. Perkataan melintang tadi. Melintang. Okay, bila perkataan melintang, dia punya ni, nampak tak ni? T ni, dia berserenjang. Cara nak ingat lah. Boleh eh? Maksudnya, zarah medium bergetar secara berserenjang dengan arah perambatan gelombang. Okay? Cara nak ingat. Berserenjang. Tahu kan? Okay. Itu contoh. So, kita buat sama-sama lah. Ulang kaji. Saya pun tak tahu nak buat apa lagi. Baik, ulang kaji sama-sama. Okay? Selesai ya? Ada soalan? Kita tengok sama-sama. Satu contoh. Sebab tak pernah tengok soalan contoh esay kan? So, nanti tak adalah terkejut. Okay, soalan B. Okay, soalan B biasanya kategori ni agak sukar sedikit. Walau bagaimanapun, dia adalah soalan berkaitan. Bila nombor 12, tajuk gelombang. Semua tajuk gelombang ni. 11 tadi tajuk form 5 kan? So, tak payahlah. Nak, kalau nanti bila dah form 5 dah boleh buat, bolehlah pilih. Mana-mana soalan yang berkaitan. Okay, markah B. Dia adalah markah dia 4. 4 markah. Okay, bila 4 markah, mesti ada 4 isi. Okay, tapi tak apa, kita buat sama-sama. Okay, soalan dia adalah bagaimanakah kedudukan kapal terbang ditentukan? Okay, so bila 4 markah, awak akan berceritakan tentang yang pertama, kita akan bercerita tentang radar menghantar apa? Dia hantar isyarat gelombang kan? Tengok gambar tadi, dia menghantar isyarat gelombang. Okay, menghantar isyarat gelombang. Okay, menghantar isyarat gelombang kepada kapal terbang. Kepada kapal terbang. Allah. Okay, itu markah pertama. Okay. Right. Markah kedua. Bila dia dah hantar, radar itu akan mengesan isyarat yang dipantulkan. Okay? So, saya buat dekat kertas kosong eh. Sekejap eh. Supaya dia sampai. Okay. So, kita akan buat dekat sini. Markah tadi, bila soalan. Ni contoh dia lah. Ni kertas kajang awak. So, awak buatlah nombor 12. 12 soalan B. Ni kertas kajang awak. Okay. Lepas tu awak tulis markah pertama tadi. Boleh tulis balik semula lah. Radar menghantar isyarat. Okay. Menghantar isyarat gelombang. Okay. Kepada kapal terbang. Okay. Kita buat sama-sama eh. Tak apa. Okay. Isi yang kedua. Isi kedua, markah kedua. Markah kedua bercerita tentang radar mengesan. Mengesan isyarat yang dipantulkan. Yang dipantulkan.
Okey, dia pantulkan selepas dipancarkan. Okey. Okey, kita try dulu. Tapi nanti bila nak exam, kita akan buat repetition ulang-ulang. Saya tunjukkan je macam mana. Yang ketiga, dia akan bercerita tentang masa penghantaran. Masa penghantaran isyarat tadi lah. Masa penghantaran dan penerimaan isyarat direkodkan. Dan markah terakhir, awak menulis sahaja tentang formula. Okey, kedalaman. Kedalaman ditentukan oleh rumus. Kalau ingat lagi, formula dia adalah D sama dengan BT per 2. Itu sahaja. D sama dengan BT per 2. Yang mana V adalah laju, T adalah masa, T adalah masa, dan juga D adalah kedalaman ataupun jarak. Selesai 4 markah. Jangan risau, awak first time tengok eh. So ini 1 markah, 2 markah, 3 markah, 4 markah. Contoh soalan kertas 2 untuk SPM lah. Yang mana bahagian AC. Okay, AC. Boleh? Selesai? Itulah dia. Jangan risau, saya share screenshot. Tapi kita share ni pun tak payah salin lah, tengok je. Awak expose, kita di-expose sahaja. Boleh? Okay. Alright. Bila soalan 12A, B, C, dia akan flow dia perlahan-lahan lah. Tadi tu kan 12B. Lepas tu ni 12C pula. Pernah tengok ni? Piring parabola yang digunakan untuk apa tadi? Menerima isyarat gelombang yang dipancarkan. Okay. Yang dipancarkan. Alright. So ni piring. Pernah nampak piring ni? Piring parabola. Lepas tu ni adalah penerima isyarat sebenarnya. Warna merah ni. Okay. So bila dia signal sampai, dia pantulkan dan dapatlah. Ni macam piring astro ke? Ataupun boleh juga dekat telekomunikasi yang lain. Kalau piring tu besar macam nak dapatkan siaran Singapura dan sebagainya. Lagi besar lagi bagus lah. Tapi yang astro pun tak ada masalah. Kecil je kan kat tepi rumah. Okay. So boleh baca soalan. Jadual menunjukkan 4 jenis piring parabola PQRS yang diperlukan oleh sistem TV satelit. Astro lah tu. Okay. Bagi isyarat gelombang dikesan. Okay. So daripada situ dia tengok pula. Macam ni. Nampak eh? Kita tengok sama-sama eh. Janganlah cakap susah, pelan-pelan. Relax, tengok je. Nanti kita dah bersemuka, kita buat latihan banyak-banyak. Okay, pendedahan tu bagus. Sepatutnya bila tiga tempat dah ada sekali pendedahan. Sekali dah ada satu exam lah. Tapi tak apa, kita buat sama-sama. Okay, ni soalan dia. Okay, tengok dia punya piring. Awak disuruh pilih. Nak pilih mana? P ke Q ke R ke S? Jadi, apa yang kita akan buat? Okay, kita akan pilih dulu. Pilih yang mana. Tadi kan saya cakap diameter mana? Diameter mesti diameter yang besar. So kita akan pilih yang besar dulu. Boleh? Jadi yang tak berkenaan boleh pangkah dah. Ini cara nak pilih. Okay. Boleh eh? Selepas itu, untuk kriteria piring parabola, kita mesti letakkan kita punya penerima isyarat betul-betul atas panjang fokus. Maksudnya sama dengan panjang fokus. Okay. So mesti sama. 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 So ini dengan ni lah. Yang tak nak boleh pangkah. Boleh? Itu cara nak buang. Buang. Okay. Lagi apa lagi yang kita akan buat? Kita akan memilih kita punya pembelawan tu tadilah. Mestilah pembelawan yang tinggi.
Okay, so yang salah pun pangkah, pangkah. So ni dah boleh buang. R tak nak, S pun tak nak. Tinggal P dengan Q. Okay, dan semestinya lah kita nak tenaga gelombang kita tinggi lah. Sebab kita nak astro, kita tak nak gangguan kan. Okay, so P pun dah boleh buang. Okay, pendedahan kertas 2. Tulis nama untuk kehadiran. Okay, pendedahan kertas 2. Walaupun dia nampak macam tak pernah buat, tapi itulah kita pendedahan. Nah, kita try buat sama-sama. Okay, baik. Boleh eh? Okay, dapat eh? So, cuba lagi baca lagi. Tengok bawah tu. Bila awak dah pilih, awak akan menyatakan ciri yang sesuai. Okay, ciri dan sebab. Nampak ciri dan sebab. Bagi setiap yang kita pilih. Yang bermaksud memberi markah 10. 10 markah yang agak berharga lah. Tapi tak suka aku sebenarnya. Tapi dah pilih kan? Dah pilih tadi. So ini dah membawa maksud. Dah ada 4 markah ni. 1 markah, 2 markah, 3 markah, 4 markah. Ada soalan? Boleh tanya soalan? Ya, ya. Kita benda dahan soalan je. Sekejap. Cikgu ada formula? Ada soalan? Tak ada? Ada soalan? Boleh tanya? Ataupun boleh open mic je. Okay, boleh tanya. So kita buat sama-sama eh. Macam nak pilih. Soalan esay. Okay, dah eh. Alright. So bila soalan esay, yang mudahnya pakai kertas gajah tadi lah. Kertas kosong. Okay. Kertas kosong. Lepas tu awak tulis lah soalan awak punya. Soalan nombor 12 kan? Soalan nombor 12. Soalan huruf apa? C. C. 12 C. Buat betul-betul. Okay. Selepas itu, ambil pembaris. Cik, sajalah tu. Beragak ada pembaris. Okay, tak payahlah. Pembaris pun dah ni. Daya, daya, daya. Okay. Okay. Tadi dia kata apa? Ciri dengan sebab kan? Okay, so apa yang kita akan buat? Ambil pembaris. Kita akan buat jadual. Ciri dan juga sebab. Ini adalah ciri. Dan juga sebab. Ingat eh, dia bermaksud markah dia 10. Okay. Okay, kita pendedahan kertas 2. Contoh kertas 2 SPM. Untuk bahagian esay. Okay. Alright. So, langkah pertama tadi, boleh tengok tadi ciri yang pertama tadi, frekuensi. Frekuensi yang kita dah pilih tinggi kan? So, salin je balik. Frekuensi dan tenaganya, tenaga gelombangnya adalah tinggi. Tu dia macam tu je yang kita dah pilih. Okay. Bila dah pilih itu, awak kena cakap sebab lah. So, kenapa kita pilih frekuensi tinggi? Kerana kita nak panjang gelombang. Ni baru tajuk fizik je lah. Panjang gelombang yang pendek. Bagi memudahkan. Bagi memudahkan. Bagi memudahkan gelombang dipantulkan. Okey, itu isi pertama. Isi yang kedua adalah kita dah pilih tadi pembelawannya juga adalah tinggi. Pembelawannya tinggi. Pembelawan tinggi. Kenapa nak pembelawan tinggi? Supaya mudah untuk mengatasi halangan. Mudah untuk mengatasi halangan. Mengatasi halangan seperti bangunan dan bukit. Okey, seperti bangunan dan bukit. Okey. Kita sama-sama tengok eh. Bagaimana bentuk kertas 2. Sebabnya habis bab dah silibus. Saya tak tahu nak buat apa dah. So kita sama-samalah tengok macam mana soalan esay. Yang ketiga. Ciri tadi adalah jarak. Jarak penerima isyarat. Jarak penerima isyarat. Nanti saya akan share jawapan dan soalan sekali tadi. Okey. Jarak penerima isyarat dan piring parabola tadi.
piring parabola. So jarak dia adalah sama dengan panjang fokus. Sama dengan panjang fokus. So kita dah pilih perkataan dia sama, sama dengan panjang fokus. Okey, kenapa nak sama? Supaya isyarat jauh, isyarat jauh, okey, dipantulkan, dipantulkan dan difokuskan, dan difokus, difokus pada penerima. Okey. Alright. So isi terakhir. Kita dah pilih tadi diameter yang besar. So diameter piring parabola, diameter piring parabola yang besar. Dah pilih besar. Sebab ada pilihan kecil kan? Tapi kita pilih yang besar. Okay, diameter besar kerana apa? Dapat menerima lebih banyak isyarat. Okay. So basically, berapakah markah kita? Markah kita ada 1 markah, 2 markah, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baru ada 8. Markah ke-9 adalah awak pilih tadi. Kita pilih, kita pilih Q kan? Ha, ini adalah markah ke-9. Dan markah terakhir, awak senaraikan kesemua ciri. Kerana frekuensi yang tinggi. Salin semula je. Yang kedua, pembelawan tinggi. Okay. Ciri ketiga, jarak penerima isyarat sama dengan panjang fokus. Dan diameter besar. Barulah markah ke 10. Okay? Ha, dapatlah markah 10. So biasanya nanti bila nak exam sebagainya, kita akan buat latihan banyak-banyak lah sampai 10 ni dapat dicapai oleh awak. Okay, itu contoh eh. Tu saya akan screenshot, nanti kita share kat group. Okay, ni adalah sharing lah segala-galanya tentang kertas 2. Apa yang dah kertas 2? ABC. Okay, last kali tu soalan pengiraan. Tak apalah, pengiraan kita tak buat lah. Pengiraan tu macam susah sikit, nanti kita akan buat latihan. Okay, ni tadi, tadi pilih tadi kan, so tadi kita pilih Q. Nampak? Pilih Q. So awak terangkan semua ni balik dan juga dia punya sebab. Sebab tu nanti kita akan, sampai tu kita akan belajar sampai nak buat lah. Okay, so soalan nombor 12 maka terakhir, pengiraan. Okay, pengiraan tadi melibatkan formula lah. Okay, formula sonar. Tapi tak apa, kita tak buat lah. Nanti kita buat sama-sama kemudian. Okay. Alright, selesai. Soalan pengenalan. Pengenalan tentang kertas 2. Senang ke senang? Tak adalah. Okey je kan? Alhamdulillah. Okey je sebenarnya, tak ada masalah. Alright, masa berbaki setengah jam. Saya dah bagi kita rumah tadi. Saya nak kita buat sama-sama pula. Kita ulang kaji lagi. Ada satu lagi modul bab daya. Kita buat sama-sama eh. Kita buat sama-sama. Boleh eh? Soal satu modul daya. Tadi saya dah tengok ni. Saya rasa kita boleh buat sama-sama masa berbaki daripada kita duduk repak-repak belajar. Okay, ini adalah tajuk. Boleh tengok sama-sama dulu. Nanti saya share dekat awak. Ini contoh soalan. Rajah menunjukkan struktur sebuah roket. Tajuk dia tajuk momentum. Dah belajar momentum? Of course lah dah. Dah. Okey, tapi tak apa, kita buat sama-sama. Jangan risau. Okey, masa lebih ni kita buat ulang kaji lah eh. Ulang kaji bab-bab yang berkaitan lah. Saya jumpa daya, saya ulang kaji daya. Okey, alhamdulillah. Sekejap. 9.
Okey. So bagaimana nak buat? Jangan risau, kita buat sama-sama. Ini gambar dia. Okey. Nanti saya akan share apa itu engine jet dengan engine rocket. Okey, tu macam maklumat tambahan. Okey. So soalan pertama, tidaklah sesukar yang dijangkakan. Okey. Jangan ini keluarkan pensel jap. Okey, soalan dia adalah mudah aja soalan ini. Nyatakan prinsip keabadian momentum. Momentum. Okey, boleh buka buku boleh tengok. Okey, prinsip keabadian momentum menyatakan itu dekat sini eh. Jumlah. Okey, sini dah. Jumlah momentum adalah sinilah eh, dia macam tak nak terima pula. Itu dekat sini eh, jumlah momentum adalah tetap. Okey. Jika ia ada daya luar yang bertindak ke atasnya. Okey, siap. Ini dalam buku teks ada. Bukalah balik buku teks. Eh, ha tu dia punya contoh lah eh. Okey, satu saja markah tapi panjang cerita dia. Okey, dan penting memang kena catatlah. Cakaplah definisinya jumlah momentum tetap dan tiada daya luar. Definisi satu markah. Okey, selesai soalan pertama eh. Jangan risau, saya akan share sama-sama. Share contoh dalam grup eh. Ada soalan? Okey, so kita pergi soalan kedua pula. Contoh ulang kaji eh. Ulang kaji sama-sama lah eh. Okey, soalan kedua dapat. Okey. Ini adalah gambar. Sebelah kanan tu awak nampak dia adalah roket eh. Roket menggunakan hidrogen dan oksigen. Soalan kedua biasanya membawa markah macam tadilah. Markah dia 4. Keempat. Okey. Dan apa yang kita lakukan? Kita akan menerangkan mengikut konsep prinsip keabadian momentum. Sebab tajuk ni, soalan ni momentum je. Okey. So bagaimana nak ceritakan? Ada 4 markah. Jadi markah pertama awak akan bercerita. Oh, tak boleh dah sini. Awak akan bercerita hidrogen dengan oksigen tadi. Ush. Tak boleh klik kat sini lah. Sebelah ada apa? Tak boleh klik kat sini, kita kosong. Okey. Markah dia ada 4. Oh, betul lah soalan B. Soalan roket. Markah pertama, awak akan cerita tentang hidrogen dan oksigen. Apa yang mereka lakukan? Mereka punya gas-gas ni akan dicampurkan untuk enjin roket. Okey, lepas bila campur, campuran itu akan menghasilkan letupan. Boleh? Selepas itu, bila dah meletup dalam tu, gas panas yang mana berhalaju tinggi. Dilepaskan kan? Ke bawah lah. Ataupun dikeluarkan. Dikeluarkan dari muncung roket. Dan markah terakhir, momentum ke atas. Momentum ke atas yang mana pergerakan roket tadi sama dengan momentum ke bawah yang mana dia akan menghasilkan gas panas. Ya, dia akan menghasilkan gas panas. Okey, ni tadi roket eh. Roket tadi saya lukis sikit.
ni roket dia. So ada gas panas ke bawah dan juga ada daya ke atas. Kita pernah buat launching roket kan? Samalah. Kan? Awak pam 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 pam. Lepas tu bawah punya halaju menghasilkan tenaga yang sama, momentum yang sama ke bawah dan dia akan shoot ke atas. Betul awak pam dulu. Apa tu? Kan ada budak pam hari tu kan? Kita pam tekanan. Tekanan masuk dalam air tu, dalam botol kita kan? Sama je lah. Tapi ni roket lagi powerful lah. Sebab nak melepasi kita punya orbit bumi kan? So medium memang powerful. So empat mark. Okay. So hari ni kita berkenalan sahaja dengan tajuk berkaitan. Ada soalan? Okay. Ada soalan tak ada? Okay. So lagi kita tengok contoh lain eh. Pakai yang tu eh. Yang mana yang saya boleh terima lah. Yang lain macam tak nak sangat. Oh, habis dah. Okay. Satu lagi contoh. Alright, satu lagi contoh. Macam tadi juga. Kita buat sama-samalah. Okay, boleh baca sama-sama eh. Nah, ini contoh lagi. Sebab tajuk dia momentum dan roket. Lepas tu bila roket ada adik-beradik dengan engine jet. Eh. Sekejap lagi saya bagi contoh engine jet dengan engine roket lah. Okay. So ini adalah reka bentuk dan spesifikasi. Awak sama juga. Awak kena pilih mana nak P ke Q ke R ke S. Kaji spesifikasi keempat-empat enjin jet. Okey. Terangkan kesesuaian dan tentukan yang mana yang paling sesuai. Sama eh? Dan berikan sebab. Dapat? Berikan sebab. Alright, so kita tengok sama-sama sebelah kanan. Cuba nak pilih eh. Walaupun tak nampak sangat, saya bacakan. Okay. Untuk P ni, saya bacakan eh. Dia punya udara masuk melalui bukaan kecil. Okay. Yang Q, sama juga bukaan kecil. Yang R, bukaan besar. Okay, nampak eh. Yang S pula, besar juga. Tu nak kecil ke besar? Okay, mestilah udara tadi besarlah. Okay, besar yang betul. Sebabnya nak masukkan sebanyak mungkin. Okay, yang kedua. Kalau tengok sama-sama. Ni macam kebat sikit eh. Kita akan pilih bilah ni. Bilah ni nak bilah besi atau titanium. Besi atau titanium. Okay. When it comes to memilih. Okay. Dia adalah roket. Dan dia naik atas kan. Ada hujan. Ada panas. So biasanya untuk memilih bahan yang terbaik. Untuk mengelakkan. Terkakis kan. Pengaratan. So besi kat sini kalah lah. Besi akan. Kalau hujan. Dia berkarat kan. So besi tak nak. Boleh eh. So kita akan pilih titanium. So pangkah yang besi. Pangkah yang ni pun tak nak tadi. Okay. Boleh eh. So nampak tak jawapan? Setakat inilah. Setakat ni jawapannya F lah. Sebab yang lain semua dah dipangkah. Walau bagaimanapun, kita tengok sama-sama jugalah. Okay. Yang ini adalah kebuk pembakaran. Maksudnya tempat dia nak bakar tu kecil je. So tak adalah kuat sangat kan pembakaran. So kita nak pembakaran kita yang kuat. Jadi kita mestilah ada kebuk pembakaran. Kebuk pembakaran ni macam ruang pembakaran. Ruang pembakaran kita mesti besar. So kecil pun dah tak nak lah. Kenapa nak kecil? Okay, sebab kita nak membakar dengan banyak. So kita akan pilih yang besar. So masih lagi S lah. Okay. Last kali gas exhaust melalui bukaan kecil. Kenapa bukaan kecil gas exhaust tu? Bila kecil, halaju dia akan besar. Halaju dia besar lah. Kita nak halaju kan? Baru dia boleh shoot. Okay. Exhaust tadi eh. So, exhaust tadi untuk bekalan kecil. Bukaan kecil. So, daripada sini, awak pilih S. Okay. Awak pilih S. Dan, menceritakan setiap ciri. Kalau tak reti sebab, markah awak dah ada
5 dah. Separuh markah eh. 1 markah, 2 markah, 3, 4, 5. Dah ada 5. Sebab tu boleh dibincangkan. Okay eh. So tadi kita pilih. So saya screenshot soalan nanti. Boleh sharing dengan sahabat yang tak hadir kan. Okay. Yang ni pun sebagai jawapan saya besarkan. Okay. So hari ini ulang kaji. Dan kita mendedahkan tentang kertas 2. Okay. Mendedahan biasa lah eh. Okay. Dah eh. Last kali saya akan pergi kepada nak pilih tadi lah. Biasanya soalan esei awak akan tulislah. Jadi soalan nombor 11. Okey, soalan 11 C. Okey, so buat jadual. Mesti buat jadual. Okey, jadual di untuk memudahkan pemeriksa sebenarnya. Okey. Testing. Okay, ciri dan sebab. So, isi yang pertama. Tulis, jangan risau. Tulis je. Udara masuk melalui bukaan besar. Itu isi yang pertama. Okay. So kenapa nak udara masuk melalui besar? Kita nak banyak udara. Sebab pembakaran, pembakaran menggunakan udara. So kita nak banyak udara yang dapat disedut. So key point, banyak udara. Okay, boleh faham sikit eh. Yang kedua, kita akan pilih bilah titanium tadi kan. Kenapa titanium? Sebab besi tadi dia berkarat. Kan? Berkarat. Jadi, cakap je lah. Tidak berkarat. Boleh? Ada beberapa yang macam make sense je. Tak ada pun melibatkan fizik pun sebenarnya. Kan? Dia fikirlah. Alright? Ataupun boleh juga cakap titanium ni sebenarnya dia lebih ringan. Pun boleh. Atau titanium juga suatu bahan yang kuat. Bila buat gambar macam ni, mana-mana pilihan jawapan pun boleh. Awak boleh buat ringan, betul? Awak juga boleh buat kuat. Salah satu pun boleh. Atau awak buat tidak berkarat. Mana-mana jawapan, pilih salah satu. Boleh? Okey, markah ketiga adalah kebuk pembakaran. Kebuk pembakaran yang besar. Okay, kebuk pembakaran besar. Sebab apa kita nak lebih banyak pembakaran? Lebih banyak pembakaran. Itu dia je, banyak pembakaran. Tak ada masalah. Okay, dah siap. Boleh? Banyak pembakaran eh, banyak terbakar. Atau boleh juga banyak, lebih banyak bahan api terbakar. Lebih bahan api terbakar. Lebih bahan api terbakar. Nampak? Boleh juga lagi gas exhaust lebih besar. Tak ada masalah. Boleh-boleh. Gas exhaust lebih besar. Mana-mana jawapan yang membawa kepada tajuk tu lah. Tapi dia tidaklah se-open yang boleh. Mana-mana yang sesuai. Alright, markah keempat. Isi terakhir lah ni. Iaitu gas exhaust melalui, okay, keluar melalui bukaan kecil. Okay, keluar melalui bukaan kecil. Alright. So bila keluar kecil, kita nak halaju. Halaju kita nak tinggi. Bila halaju tinggi, barulah jet saya boleh bergerak dengan laju. Itu saja, halaju tinggi. Dah siap. Satu markah. Atau nak buat ayat lain pun boleh juga. Udara masuk melalui bukaan besar.
smartphone pun ni. Mana-mana satu lah. Selalunya hal lebih tinggi je budak kuat. Okey dah. Okey. So markah kita ada. Dah ada dah ni. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 markah. Markah ke 9 tadi apa? Memilih. Kita pilih huruf apa tadi? S. Kita pilih S. Ini adalah markah ke 9. Markah ke 10. Awak menerangkan kembali ke semua ciri. Salin semula je eh. Pasangannya udara masuk melalui bukaan kecil. Salin yang pertama. Yang kedua, bilah titanium. Bilah titanium. Yang ketiga, kebuk pembakaran besar. Yang keempat, gas exhaust keluar melalui bukaan kecil. Dah siap. Markah ke 10. So basically nantilah towards the end nanti dah tahun depan lah eh. Kita akan ada banyak latihan lagi soalan-soalan 10 markah ni. Sajanya bagi pendedahan.